Terima kasih Farhatul dan Akhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita, di mana secara amnya masih lagi bertiup dari arah timur laut, namun dengan kelajuan sederhana iaitu sekitar 30 hingga 40 km sejam. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Bagi melihat keadaan cuaca, seterusnya kita beralih pula ke paparan imej satelit. Seperti dapat kita lihat, keadaan adalah agak berawan terutamanya di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia, begitu juga di negeri Sarawak. Bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas lagi, seterusnya kita beralih pula ke paparan imej gemeradar. Di semenanjung Malaysia, hujan berseteribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Johor. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula, dalam keadaan cuaca yang baik, tiada hujan di kesemua bahagian termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Namun bagi negeri Sarawak pula, hujan berseteribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Miri, begitu juga di kawasan pedalaman barat negeri Sarawak. Keadaan cuaca yang lembap ini juga dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok.